air kan. Osvaldo Lessa jadi asisten dari Fabio Lopez. Kembali menekan Madura United. Dodi Alefanji lepaskan umpan dan berhasil kembali selang 2 menit. Laskar Sapikera menggandakan keunggulan kali ini lewat Lulinya yang menjadi protagonis nomor 2 bagi Madura United. Kembali menjauh Laskar Sapikera, tentu diambang untuk memecahkan atau mempertahankan rekor baik yang di mana selalu menang di laga perdana ketika bertahan sebagai tuan rumah tentunya. Kita lihat bagaimana Beto Gonçalves tadi yang memberikan umpan kepada Lulinya. Antarkan bola ke depan. Coba berikan bola. Oh, ada pelanggar tadi dilakukan oleh Luis. Yang akrab disapa Lulinya kepada Bagas Kava. Melanggar Bagas Kava. Ya, ada sikut yang masuk ke wajah bagian bawah dari Bagas Kava dari Luli. Ada Reva Adi. Lepaskan umpan, tidak berhasil. Tetapi masih ada seorang Selamat Rucayo. Berikan bola kepada Jaja. Masih Selamat Rucayo. Kali ini Malik Rizaldi. Lepaskan umpan dan ini menjadi gol ke-6 bagi Madura United. Sekaligus brace bagi Lulinya. Sangat berat langkah Barito Puruta. 6 gol bersarang di gawang Laskar Antasari. Ini menjadi warning bagi skuad asuhan Dejan Antonić karena di pekan pertama sudah harus kemasukan banyak gol. Kita lihat bagaimana cukup cantik sebuah sontekan yang dilakukan oleh Lulinya, main yang bernama lengkap Luis Marcelo Moraes Dos Reis. Musim sebelumnya tampil bersama klub Jepang. Coba digapai bola dari Lulinya tadi oleh Novan Siasongko. Masih Novan lepaskan umpan, peluang didapatkan oleh Madura United kembali. Okini di ambang peluang kembali dan gol ke-7 terjadi di menit ke-86 sekaligus trigol atau hat-trick dari Lulinya. Dan tentu saja Lulinya kini menjadi top skor sementara Liga 1 2022. Sebuah permulaan yang cukup baik bagi Madura United, tetapi juga permulaan yang cukup baik bagi Lulinya sang debutan di Liga 1 musim ini. 3 gol sudah dicetak ke Lulinya. Kali ini dengan kaki kiri. Gawang dari Joko Ribo. Mimpi buruk tentu bagi lini kanan Barito Putra. Yang sehabis ini sudah pasti mendapatkan banyak pekerjaan rumah.